Orang Jogja kadang mengingat monumen Jogja kembali dengan Monjali. Ia merupakan salah satu monumen sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Monumen Jogja kembali terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau Jalan Lingkar Utara Yogyakarta. Dilihat dari bentuknya, monumen Jogja kembali berbentuk kerucut atau gulungan dengan ketinggian 31,70 meter. Bentuknya merupakan gambaran gunung kecil, ditempatkan di sebuah lereng gunung merapi yang bermakna lambang kesuburan, sekaligus juga mempunyai makna melestarikan budaya nenek moyang. Posisi bangunan mengikuti tradisi sumbu imajiner yang menghubungkan Merapi, Tugu, Kraton, Panggung Krapyak, dan Parang Tritis. Sumbu imajiner tersebut dijuluki juga Poros Makrokosmos atau Sumbu Besar Kehidupan. Titik imajiner pada bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 5,6 hektar ini dapat dilihat pada lantai 3, tepatnya pada tempat berdirinya tiang bendera. Monumen Jogja Kembali dibangun pada 29 Juni 1985 dengan upacara tradisional, penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Monumen diresmikan pembukaannya oleh Presiden Soeharto pada 6 Juli 1989 dengan menandatangani prasasti. Penamaan Jogja Kembali memiliki pengertian yang luas. Di antaranya, 1. Berfungsinya kembali pemerintahan Republik Indonesia. 2. Tentara Belanda ditarik mundur dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. 3. Kembalinya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta para menteri dari tempat pembuangan kembali ke Yogyakarta 6 Juli 1949. Monumen ini menampilkan rekaman, foto-foto dokumentasi peristiwa perjuangan, berbagai jenis senjata, dan benda-benda lainnya atau diorama yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia kurun waktu 1945 hingga 1950. Memasuki area monumen, pengunjung akan disambut dengan replika pesawat Cireng di dekat pintu timur. Serta replika pesawat Guntai di dekat pintu barat. Menaiki podium di barat dan timur, pengunjung bisa melihat dua senjata mesin beroda lengkap dengan tempat duduknya sebelum turun menuju pelataran depan kaki gunung monumen. Di ujung selatan pelataran berdiri tegak sebuah dinding yang memuat 420 nama pejuang yang gugur antara 19 Desember 1948 hingga 29 Juni 1949 serta puisi Karawang Bekasinya Khairul Anwar untuk pahlawan yang tidak diketahui namanya. Koleksi yang sangat unik dan menarik, antara lain duplikat tandu yang pernah digunakan Jenderal Sudirman pada waktu memimpin perang gerilya. Sejak 6 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta disebabkan antara lain di Jakarta dalam keadaan tidak aman akibat kedatangan pasukan Nika atau Belanda yang membonceng pasukan Sekutu. Belanda melakukan berbagai teror terhadap pemerintah dan rakyat Jakarta. Situasi kacau tidak hanya terjadi di Jakarta, namun berlangsung pula di berbagai tempat lainnya. Berbagai peristiwa bentrokan senjata terjadi antara TNI dengan Nika.
konflik antara Indonesia dengan Belanda mendorong pihak internasional seperti Inggris dan PBB membantu mencari jalan damai. Perundingan-perundingan pun digelar. Perundingan pertama antara Republik Indonesia dengan Belanda adalah perundingan Linggajati pada 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura. Hasil perundingan ternyata dilanggar oleh Belanda dengan melakukan agresi militer satu pada 21 Juli 1947. Dalam agresi ini, Belanda menduduki Medan, Palembang, Padang, Jawa Barat, Semarang, dan Jawa Timur. Menghadapi agresi Belanda tersebut, rakyat Indonesia bersama TNI melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Akibatnya, pertempuran Indonesia-Belanda pun berkobar kembali. Untuk menghentikan konflik, PBB turun tangan dan meminta Indonesia dan Belanda menyelesaikan masalah melalui meja perundingan. Akhirnya, digelarlah perundingan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Penandatanganan perjanjian dilakukan pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini disebut Perjanjian Renville. Hasil Perjanjian Renville yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah Republik Indonesia sangat merugikan Republik Indonesia. Karena, 1. Adanya penetapan batas wilayah Republik Indonesia dan yang diduduki Belanda. 2. Pasukan Republik Indonesia yang ada di wilayah Belanda harus ditarik mundur. Dengan demikian, pasukan TNI yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur harus hijrah ke Yogyakarta. Belanda kembali melakukan pelanggaran terhadap hasil perundingan Renville dengan melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Belanda menyerang dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Pasukan TNI melakukan perlawanan dengan cara perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin bangsa lainnya ditangkap dan dibuang ke Bangka. Namun, pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan melalui PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan didudukinya ibu kota RI Yogyakarta, Belanda melancarkan propaganda antara lain menyebarluaskan berita pada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Menghadapi pasukan Belanda yang telah menduduki Yogyakarta, TNI melancarkan perang gerilya di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam melakukan perang gerilya, pasukan TNI berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk menghadapi propaganda Belanda, TNI dan Brigade 10 daerah Werkreisliga di bawah pimpinan Kolonel Soeharto melancarkan serangan pada 1 Maret 1949 setelah sebelumnya mendapat izin dari Sultan Hamengkubuwono IX. Serangan dilakukan pada pagi hari pukul 6.00. Serangan tersebut terkenal dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret 1949. TNI berhasil merebut dan menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Keberhasilan serangan tersebut memiliki arti yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Pertama, mampu meningkatkan semangat TNI dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kedua, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih punya kekuatan dan Republik Indonesia masih ada. Secara tidak langsung, serangan itu berhasil membantah propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Dampak dari keberhasilan TNI menduduki Yogyakarta selama 6 jam adalah munculnya desakan yang kuat dari dunia internasional terhadap Belanda agar Belanda kembali berunding dengan Republik Indonesia. Akhirnya, Belanda bersedia kembali berunding dengan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan Romroyen. Nama Romroyen diambil dari nama pemimpin delegasi masing-masing negara, yaitu Mr. Muhammad Rom dari Indonesia dan Dr. Van Royen dari Belanda.
Hasil perundingan Romroyen ditandatangani pada 7 Mei 1949. Isi dari perundingan Romroyen diantaranya menyebutkan, pihak Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer serta membebaskan tahanan politik, menyetujui Republik Indonesia sebagai negara Indonesia Serikat, dan berusaha menyelenggarakan konferensi Meja Bundar. Akhirnya, seluruh pasukan Belanda harus ditarik dari Yogyakarta. Penarikan pasukan Belanda dari kota Yogyakarta selesai 29 Juni 1949. Pada tanggal yang sama, TNI kembali memasuki kota Yogyakarta. Pada 6 Juli 1949, Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin Republik Indonesia lainnya juga kembali ke Yogyakarta. Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta menandai berakhirnya PDRI. Syafruddin Perwira Negara menyerahkan mandat tanggal 13 Juli kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak saat itu, roda pemerintahan Republik Indonesia kembali berjalan.